Hai guys dan selamat datang. Peranti yang menjadi perbualan ramai peminat sudah berada di tangan kami. Ini dia OnePlus 7 Pro. Ia akan membuat peranti anda sekarang terasa lebih perlahan dengan skrinnya. Jika premium didefinisikan sebagai rasa yang padat, maka OnePlus 7 Pro ini ternyata dalam golongan tersebut. Binaan diperbuat daripada kaca yang terasa kukuh apabila dipegang dan kerangka aluminium menambahkan lagi kekuatan peranti ini. Rekaan yang tidak kurang hebatnya memancarkan sinaran berkilauan yang cukup cantik walaupun berwarna mirror grey di tangan kami ini. Melihat pada port sambungan yang ditawarkan pula, di sisi kanan terletaknya butang kuasa dan butang penyenyap. Sisi kiri hanya terdapat butang arah suara. Kemudian kita bergerak ke bahagian bawah, di sini terletaknya port sambungan USB-C dan pembesar suara stereo digabungkan bersama pembesar suara di atas. Perkara yang anda akan rasa sekali apabila memegang peranti ini adalah saiznya yang cukup besar. Dan kali ini bukan badan sahaja yang besar, malah saiz skrinnya juga semakin bertambah kepada 6.67 inci. Menakjubkan di sini, skrin bezelnya yang begitu nipis, malah jika dilihat pada bahagian dagu peranti ini, lebih kecil berbanding Samsung Galaxy S10 Plus. Tambahan lagi, resolusi yang dipertingkatkan kepada Quad HD Plus menjawab segala persoalan yang sebelum ini hanya menggunakan Full HD Plus sahaja. Tidak cukup dengan itu, skrin ditawarkan oleh OnePlus kini menyokong kadar segar semula sehingga 90Hz. Ini memberi kelebihan pada peranti OnePlus daripada mana-mana peranti yang berada di luar sana selain ROG Phone. Anda harus rasakan perbezaannya yang sendiri. Menata di dalam skrin sememangnya dapat melihat perbezaannya. Tetapi, gaming kami belum dapat membandingkannya lagi. Nantikan ulasan kami akan datang. Bergerak kepada spesifikasi, tidak asing lagi, OnePlus sentiasa mementingkan prestasi peranti dengan menyertakan cip pemprosesan Snapdragon 855, 6GB RAM seorang pula 128GB. Antara yang menarik pada peranti ini adalah ia menggunakan seorang paling terbaru sejenis UFS 3.0 ataupun Ultra Fast Speed 3.0. Kata OnePlus, dengan storan pantas ini anda dapat melakukan aktiviti harian anda dengan lebih pantas sama ada membuka aplikasi, memindahkan data mahupun melakukan sebarang aktiviti yang intensif. Sistem operasi yang digunakan adalah OxygenOS 9.5 berasaskan Android 9 Pie. Sistem ini memfokuskan kepada produktiviti lebih tersusun dan kurang bloatware yang tidak sepatutnya. Antara fungsi baru yang disertakan adalah Zen Mode yang akan menghalang anda daripada menggunakan peranti. Gaming Mode pula untuk memfokuskan pemuar dan sokongan teknologi daripada Dolby Atmos untuk dapatkan bunyi yang lebih jelas. Buat pertama kalinya juga, OnePlus meletakkan tri-camera belakang bagi memenuhi permintaan orang ramai seperti Super Wide Angle ini. Kamera utama bersaiz 48MP disertakan OIS, 8MP untuk telefoto atau dipanggil zoom yang turut mempunyai optical image stabilization dan sudut ultra lebar 16MP untuk mendapatkan detail yang lebih. Di bahagian hadapan, kameranya pula terletak 16MP tersembunyi di dalam peranti menggunakan matted pop 9 ataupun motorized camera. Dikatakan mampu mengangkat batu yang berat bagi menunjukkan kukuhnya kamera mereka. Malah ia turut terbina fall detection bagi melindungi kamera ketika jatuh dan saya sempat mencubanya dan ternyata kameranya akan tertutup apabila cubaan jatuh dilakukan. Tetapi ia tidak menyarankan anda untuk menekannya secara manual ataupun paksa. Untuk sekuriti menyahkunci peranti pula, OnePlus menggunakan pengimbas siap jari di bawah skrin secara optikal dan katanya pula ianya antara yang terpantas dalam kategori ini. Anda juga boleh menyahkunci peranti menggunakan imbasan wajah menggunakan kamera pop 9. Kami boleh katakan ianya agak perlahan untuk digunakan berbanding pengimbas siap jari. Selain itu, OnePlus tidak menyertakan adapter USB-C kepada 3.5mm biji audio. Kepala pengecasan menggunakan warp charge terbaru 30W, mempunyai sistem penyejuk sendiri untuk tujuan merendahkan suhu dan mode fanatik untuk mereka yang sukakan bermain pemuar dengan lebih intensif. Jadi itu adalah pandangan pertama kami terhadap peranti OnePlus 7 Pro terbaru. Apa pendapat anda terhadap penawaran terbaru daripada mereka? Adakah anda suka setakat ini? OnePlus 7 Pro dilancarkan pada harga $669. Nantikan pelancarannya secara rasmi di Malaysia minggu hadapan. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.